Yang paling bahaya lagi, seorang anak kepada orang tua. Kau dah paling bahaya. Aduh dulu pak seorang akabah. Akabah ini sebelum dapat jodoh, sangat santun ke orang tua. Ayah telah meninggal dunia, ibu masih hidup. Sangat santun. Setelah dapat istri, tidak pernah lagi memperdulikan orang tua. Istrinya ku bahaya apa? Dapet dia orang padusi jari yang lawah. Kalau dari suami kainyo kancang, tapi kalau dapet dia haram keluar, turang padusi jari yang lawah. Kalau dapet bini natakatun berpikir aja lawah. Kau dapet natakatun awak nak berpikir. Nah, semua bahan di luar kainyo kancang, kalau lah tibu dinyo nak ada cerita. Jadi cubu-cubu awak tak sesak memalih kok kena pepak ndak. Kironyo itu banalo nan dapet de akabah. Sehingga apa yang kata istrinyo ikut. Bang, dahulu masih bujangan betul. Kasih ibu dekat ibu, kasih uang sama ibu. Kini abang sudah mempunyai istri, cari orang tua nak doleh. Mahi kui akabah. Berarti kalau ikut posisi yang dipakai seorang laki-laki, inilah namanya dayus. Dayus itu kedua-duanya diopor ke dalam neraka jahanam. Suaminya masuk, istrinya lebih duluan. Kuna dayus. Jadi seorang perempuan tidak cinta kepada suami, kedua-duanya masuk neraka. Bahaya dayus. Tapi nah sebenarnya seorang perempuan harus berpikir. Waktu suami awak ketek awak dah satu orang. Menggadangkan suami awak dah satu. Sampai tamakan tahi awak diinduk ma'abekan awak. Nyo dah satu. Menyenolahkan dah satu. Memandikan dah satu. Kinilah gadang jadi serjana Allah bagus. Mako pindah ke awak. Kenapa kok dibatas dengan orang tuanya? Kau sampai seorang perempuan seperti itu, menggalaga narko jahanam ku manusia nak diambilnya dulu. Dah. Bah. Bah, teman dua. Indu-indu kita nak disikukan. Dia nak tegak tu lah. Dia nak diban mana? Dah wak di orang ada mah. Ambo nama macukan orang lain yang nak kita nak disikukan. Iku gang kosa duitnya gian dia ke suami ya kak. InsyaAllah ya. Hari baru tuang kita. Pak. Alah dulu. Cerita akabah dulu lah. Amu tunggu sampai ke guru tadi. Amu mau bercerama dengan catatan. Dulu anak. Kalau tidak ada jadi dah cepat. Lah baca itu akabah pun. Lah jadi. Beberapa tahun tidak lagi melihat orang tua. Di orang tua rindu ke anak satu-satunya akabah. Tidak ada kakak, tidak ada adik, anak satu-satunya. Pailah sang ibu melihat anaknya. Sampai di rumah akabah, bergotoroyong akabah dengan istrinya, mencaci maki orang tuanya ini. Saingu nak takanalai ayam atau jatuh ke pipi. Nak berhenti-henti karena katua nak nak setimpal. Akhirnya minum saragua pun tidak dapat, sang ibu langsung tagak, pai pulang manangi. Tapi dan anak tetap anak juo. Ditunggu tadi. Kironyo lah bertahun-tahun betul yang akabah itu tidak ada melihat sang ibu. Karena rindu kepada anak, bacubo-cubo mencari anak. Tahun-tahun kemarin, lai sampai ke dalam rumah. Tapi yang datang sekarang ini, sampai ke janjang, langsung dicaci maki di istri akabah serta akabah. Kok itu pak, iyo pak bumi di oyak gampo colawi di alam topan. Bajalan pulang jatuh tasungku, tagak yang menangis terus. Mangko diubungilah rumah akabah dengan rumah ibunya dengan derayan air mata. Jatuh tagak takana anak. Ampil-ampil sampai ke rumah, hilang ingatan kepada anak. Karena pedihnya kata anak dan istrinya,
mangkota labuah diati ambodak punyuana lai baakwi di dadu anakku sabiatinya karena pedih yang dikatakan anak setahun dua tahun tiga tahun saling tidak melihat antara anak dengan ibu. Suatu kali peristiwa Akabah sakit, sakitnya sampai sakaratul maut, tapi mati tidak mau, selalu mahmu'amu. Dipanggil oleh sahabat Rasulullah Akabah sakarat, dilihat oleh Rasulullah, apa kata Rasul, masih hidup nak orang tuanya? Masih ya Rasulullah, tolong panggil orang tuanya sekarang juga. Siap. Peri sahabat memanggil. Sampai di situ bu, betul nak ibu orang tua Akabah? Kalau dahulu iya, tapi kalau sekarang tidak lagi. Bu Akabah sakit bu, perlu ibu tengok ke situ. Ndak ada cerita Akabah ini. Tapi ibu orang tuanya bukan. Saya bukan orang tuanya. Jadi ibu ndak mau datang melihat Akabah? Tidak. Karena urusanmu dengan Akabah ndak ada. Berbalik lagi sahabat. Sampai di situ Rasul bertanya, sahabat mana ibunya? Katanya ya Rasulullah, kalau dahulu memang betul dia orang tua Akabah, tapi kalau sekarang tidak lagi. Wahai sahabatku, tolong kamu jemput kembali, katakan kepada ibu itu, Rasulullah mengundang ibu untuk datang. Kalau ibu enggak mau datang, Rasul langsung menjemput ibu ke sini. Tolong jemput lagi. Siap ya Rasulullah. Balik, balik. Berbalik. Bu, ibu diundang di Rasulullah. Rasulullah lah menunggu ibu di rumah Akabah. Kalau ibu enggak mau pergi, Rasul langsung menjemput ibu ke sini. Apa jawaban sang ibu? Kalau memang Rasul memanggilku, memenuhi undangan Rasulullah, aku pergi. Tapi kalau melihat Akabah, tidak. Silakan. Yang penting ibu mau pergi. Siap. Pakai pakaian. Pergi. Sampai di situ, sampaikan salam ke Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tafadhal ijlis, silakan duduk. Duduknya. Bu, betul tak ibu orang tua Akabah? Kalau dahulu betul ya Rasulullah, tapi sekarang tidak lagi. Bu, cibul boleh Akabah sedang sakarat. Kalau tidak ibu maafkan Akabah ko, bu, harus mati Akabah ko kami bakar. Kalau nyundak kamu mati ibu sakarat ketaruhnya, yang hidup pun tak mungkin. Tolong maafkan satu kali aja bu, tidak ada lagi ya Rasulullah. Saya bukan orang tua Akabah, tapi ibu yang melahirkan betul, tapi bukan orang tuanya. Tolong bu, ibu maafkan satu kali aja sudah. Tidak ya Rasulullah. Akabah tidak ada lagi di dadamu. Kalau ibu tidak memaafkan, Akabah ini kami bakar. Silakan, tidak apa-apa. Yang penting Akabah tidak ada lagi. Akhirnya maaf. Disuruh dek Rasulullah para sahabat, tolong kai cari kayu bakar. Dicari oleh sahabat. Lah dapet kayu lah talata di hadapan rumah, wahai para sahabat. Tolong naik. Naik lagi, sahabat mengatakan, ya Rasulullah sudah semua. Lah sudah, alah. Bu, tolong ibu maafkan Akabah bu, satu kali sudah. Tidak ya Rasulullah, Akabah bukan anak. Kalau tidak kami bakar bu, silakan. Wahai sahabat, tolong hidupkan api dari bawah tu. Dihidupkan di sahabat api. Lah nyala api, sahabat nanya ke rumah, ya Rasulullah, api kulah. Lah nyala, tinggal memakai Akabah jolai. Lah nyala, lah maengong lo baliak Rasulullah. Hai Akabah, tolong, hai bu, tolong maafkan Akabah. Api lah hidup di bawah. Tolong ibu maafkan satu kali aja. Tidak ada lagi ya Rasulullah. Akabah ku nak anak ambola. Hidup silakan, mati pun silakan. Akhirnya ba'a
Rasul menyuruh sahabat tolong angkat Aqabah. Lah diangkat Aqabah mau berjalan turun ke bawah, Rasul macam lihat dia balik kepada sang ibu. Bu, tolong engkau maafkan sekali saja sudah. Tidak ya Rasulullah. Aqabah ini bukan anak. Akhirnya berjalanlah sahabat maki Aqabah. Pas sampai di pintu stop kata Rasulullah, macam lihat lo ke ibu kau balik. Satu kali ada sudah bu, maafkan Aqabah. Aqabah bukan anakku ya Rasulullah. Akhirnya bang, dibawa dek sahabat Aqabah ku turun rumah. Beberapa langkah menuju api, tak bayang dek induk nostalgia dengan anak selama ini. Tak bayang dek orang tua sakit melahirkan anak. Terbayang dulu bermain-main dengan anak. Terbayang bermesra dan segala macam dengan anak. Adisi kodek terbayang, langsung sang ibuku maambu dari rumah ke bawah. 2 meter menjelang dimasukkan, ibu langsung mengatakan stop. Pas stop, langsung nyopangku Aqabahku tadi. Wahai anakku yang ku sayangi, memang inilah anakku satu-satunya ya Rasulullah. Memang ini anakmu bu, betul. Sudah ibu maafkan, sudah. Tolong bawa ke rumah lagi ya Rasulullah. Dibawa di Rasul Katih balik. Adisiku undang-undang, walaupun sayang anak kadake orang tua sepanjang pangkalan, tapi sayang ibu kepada anak sepanjang jalan. Pas dibawa ke atas rumah, betul sudah ibu maafkan, sudah ya Rasulullah. Memang Aqabah inilah anakku satu-satunya. Akhirnya Rasul mengatakan, La ilaha illallah. Aqabah langsung menjawab La ilaha illallah. Sampai 3 kali kalimah dibacakan, Aqabah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba bayangkan saudara-saudaraku sekalian, beginilah kelebihan seorang ibu kepada anak. Ridha Allah ridha walidain, ridha Allah ridha kedua orang tua. Ini yang perlu kita jalin. Halal bi halal, sesama kita dengan kita. Jadi carilah persamaan, lupakanlah perbedaan. Andaikan ada perbedaan di dalam diri kita, cukup kita masukkan ke dalam diri dan jangan sampai merusak dan mencabik-cabik kebersatuan kita atau yang dikatakan PKB. Ini aja. Kemudian kalau untuk segelintir pengajian, Allah dulu sampai di sini. Jadi mudah-mudahan aduh andaknya motivasi yang sebesar-besarnya bagi diri kita, betul-betul kita jalin yang namanya hablum minallah wa hablum minannas.